Kapolri Jenderal Polisi Idam Ajis bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto meninjau beberapa titik lokasi banjir di DKI Jakarta. Dalam kunjungannya, Kapolri dan Panglima menyempatkan untuk memberikan bantuan berupa sembako kepada warga yang terdampak banjir. Adapun lokasi yang ditinjau antara lain Koramil 0501 Tanah Abang, bantaran Sungai Ciliwung Jatinegara, dan Gardu Induk PLN Kembangan. Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto mengatakan, pihak TNI Polri terus melakukan koordinasi untuk membantu menormalisasi Gardu Induk Kembangan untuk kembali dapat beroperasi dengan baik. Dan kami terus berkoordinasi antara Panglima TNI dan Kapolri untuk bisa membantu menormalisasi Gardu Induk Kembangan. Dan kemarin saya juga sudah cek dari udara, termasuk Gardu Induk yang ada di Gandul, aman. Hanya memang Kembangan ini ada beberapa tempat yang harus kita perbaiki. Terima kasih. Dari Jakarta, Aulia, Tribrata TV, Salam Tribrata.